Alhamdulillah kami telah menggunakan hak pilih kami dan Alhamdulillah hari ini untuk sementara kita masyarakat hadir berbondong-bondong dan saya lihat bahwa pesta demokrasi menghadirkan hal-hal yang positif. Kita berharap bahwa pemilu kali ini memberikan suasana nuansa yang aman, damai, penuh dengan silaturahim, cinta sesama, kasih sayang sesama. Dan bagaimanapun kita sebagai satu bangsa yang memiliki kesepakatan-kesepakatan bersama untuk terus membangun bangsa ke depan. Oleh karenanya hari ini kita jadikan sebagai momen yang sangat penting untuk kita berpesta ria sesuai dengan namanya pesta demokrasi, yang membawa kebahagiaan untuk semua pihak, semua golongan, semua elemen masyarakat yang ikut terlibat dalam pemilu kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan pemilu kali ini adalah pemilu yang berkualitas, yang akan menghasilkan pemimpin, calon-calon pemimpin yang berkualitas. Jangan cederai pemilu dan pesta ini dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apakah itu hoax, apakah itu ujaran kebencian, atau fitnah, atau black campaign, tentunya itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, mari saya harapkan kepada seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dan bahagia dengan hadirnya pesta demokrasi. Insyaallah kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih.